Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Untuk kesekian kalinya kita bertemu di sini dalam channel On 165 channel. Ya, mungkin kita di sini untuk sharing kehidupan, sharing ilmu sedikit-sedikit apa yang kita dapat, insyaallah bisa bermanfaat kalau kita memang berbagi gitu. Kita lihat teman saya yang lagi proses mencari rumput-rumput liar untuk pakan domba. Simak terus kawan-kawan. Stay tune. Seperti biasa, kita start di hutan-hutan sekitar perumahan. Nah, lagi apa? Nyari rumput. Nah, ini dia. Ini biasa buat kambing. Buat kambing ya. Kayaknya lagi sakit ya. Ya, emang lagi kurang sehat ini. Oh, lagi kurang sehat. Ini kewajiban kita ya. Kalau punya ternak meskipun lagi kurang enak badan ya, tetap aja harus nyari rumput. Kemudian kalau enggak dikasih makan maka... Emang kalau domba itu dikasih makan seberapa kali sehari? Wah, pokoknya tak tentu saya mah ngasihnya biar cepat gede. Langsung kasih biar nggak berisik dombanya. Makanya nyari rumputnya juga banyak nyarinya. Emang punya dombanya di rumah ada berapa ekor? Alhamdulillah, ternyata banyak juga ya. Lumayan. Kalau 13 ekor berarti per hari kita minimal 3 karung lah. 3 karung? Ya, pakannya 3 karung. Mantap ya. Lumayan ya. Lumayan banyak. Ini sangat menguras tenaga ini. Iya. Rumputnya juga agak susah sekarang, banyak yang ini mengurus dombanya, ternak dombanya banyak. Di kampung kita ada berapa ya kira-kira yang ngurus domba ya? Ya kalau dihitung-hitung lebih dari 10 orang. Lebih dari 10 orang. Berarti memang saingannya pun cari rumput emang lumayan juga ya. Lumayan juga, berebut. Berebut ya. Cepat-cepat ya dapat. Tapi bagus juga kalau banyak memang peternak domba, itu bersih juga hutan ya. Iyalah. Benar. Nah, seperti ini caranya bersihin lingkungan. Dimanfaatin gitu kan. Ya, jadi untuk yang pembudidaya keuletan itu memang harus punya ya keuletan, kesabaran kita dalam hal membudidayakan suatu hewan ternak itu harus dibutuhkan, perlu itu. Kesabaran yang utama itu. Apalagi kan kalau kita ternak domba itu, kalau musim hujan, aduh, itu malas banget nyari rumput. Kalau lagi musim hujan kayak gini, kita kan ini lagi musim hujan, ini sering hujan gitu. Ini kebetulan cuaca lagi cerah ini.
3 karung memang menghabiskan waktu berapa jam kira-kira untuk kita cari rumput? Kalau rumputnya agak lumayan susah gitu, ya 1 karung tuh 2 jam. 1 karung 2 jam ya. 3 karung 6 jam gitu, tapi kalau rumputnya banyak ya cepet sih. Bisa 3 karung 2 jam juga dapat. Emang kita kembali ke kendala kalau kita harian misalkan cari rumput kalau hujan ya gitu ya, kalau kendalanya. Kalau hujan aja kendalanya tuh. Apalagi kalau kita punya kegiatan lain, kalau domba kan posisi kalau kita tidak beri pakan itu sangat ramai juga ya. Sih kalau domba. Kalau nggak dikasih pakan, wah. Beda kayak ternak ikan. Kalau ikan gak bakalan berisik. Memang ya. Kalau domba, wah berisik terus. Berisik terus kalau domba memang. Gak mau diem dia. Ngoceh aja. Nah ini sekitaran hutan sini lumayan ada pohon tebu gitu kan. Pohon tebu, pohon apa ini teh? Mana? Yang ini. Untuk gula itu. Oh, pohon aren. Pohon aren, iya. Gula aren. Gula aren, nah ini. Pohonnya memang ini nih. Tapi belum ada buahnya kayaknya itu. Oh udah ada tuh di atas. Yang itu tuh yang sana. Yang pada gede-gede tuh. Nah, ini kalau yang belum tahu ini pohon manggis. Pohon manggis ya. Seperti ini bentuknya. Kebanyakan di sini ininya ada yang banyak menanam kapol, nah kan seperti ini nih. Nah, itu semakin lama semakin banyak nanti si itunya dari biji-bijinya. Oke, nanti kita lanjut setelah adzan. Oke, kita lanjut kawan. Di sini kita akan menanyakan lagi tip dan trik gimana caranya agar kita bisa mencari rumput, menghasilkan rumput lebih cepat, dan rumput-rumput apa saja yang kita cari yang cocok, yang domba itu suka ketika memakannya. Yuk kita tanya lagi. Masih tetap stay? Masih. Wah, mantap. Mantap. Oh, baru permulaan ya. Baru permulaan berapa menit, udah hampir setengah karung ya. Lumayan juga ya. Oh. Tapi nggak apa-apa sambil kita tanya-tanya nih. Nggak apa-apa. Oh, mantap. Yang ditanya, yang jawab mulut. Oh. Yang jawab tangan ini ribet juga. Jadi gini, ini teman-teman di penonton, kita mungkin pengen tahu ya. Rumput apa saja sih yang biasanya suka dicari nih untuk pakan domba yang memang spesial gitu. Ya, kalau biasanya domba pengen cepat gede gitu, pengen dagingnya sedikit. Minimal itu 10 jenis rumput sekali nyari itu. Sekali ngambil itu 10 jenis, jangan satu jenis aja. Karena memang kenapa kalau nggak banyak gitu variannya? Ya, nggak banyak pilihan.
pilihan, jadi cepat bosan gitu. Oh. Kalau banyak pilihan kan habis semua tuh. Kita jadi enggak mubazir gitu. Rumput habis. Oh, jadi memang kalau satu rumput itu si domba itu cepat bosan ya? Bosan. Oh, pantesan ketika banyaklah dari peternak domba yang memang ketika memberi pakan banyak rumput yang nyisa gitu di ya, di kandangnya gitu. Ya pasti banyak nyisa kalau cuma satu satu dua jenis. Ya bosen soalnya. Tapi kalau kita kasih 10 jenis habis tuh. Nah, mungkin seperti ini nih rumput-rumput spesial nih. Saya kayak seperti ini nih. Domba memang sedap kayaknya makannya juga. Saya pernah sih lihat di peternak domba ya, ketika ini ngasih pakan itu memang pada semangat ya dombanya itu makannya. Ya. Jadi memang terinspirasi juga gitu sebenarnya ketika makan domba, ketika melihat domba makan itu. Makan rumput yang ini biasa dicari yang ini itu lumayan juga gitu, dan memang pertumbuhan domba pun cepet juga gitu, sekian hari itu kelihatan lah kelihatan ya pertumbuhan. Dan hal yang terpenting ketika mengurus domba itu, orang yang cari rumput itu akan nggak terasa capek ketika si dombanya itu makannya itu lahap gitu. Jadi nggak terkuras kayaknya gitu si pikirannya. Jadi senang lah itu, karena ya gitu, kembali ke yang tadi, kita itu harus cari rumput itu harus banyak variannya, jangan satu varian. Jadi rumputnya jangan satu aja, kita harus campur-campur dengan rumput-rumput yang memang banyak ya nutrisinya, kira-kira gitu. Kira-kira rumput yang biasa dicari gitu, tipenya seperti apa? Hijau gitu kan. Terus jenis-jenisnya juga ada nama-nama rumputnya. Tapi mungkin nggak hafal semua ya. Iya. Namanya kadang kita nggak hafal, tapi kan kalau udah dikasih ke domba dia senang ya kita ambil. Ya kita pilih aja. Bagian juga ntar domba memilih kelihatan ntar. Kalau yang nggak dimakan kita jangan ambil ntar. Karena kalau dia nasi pun nggak bakalan dimakan. Jadi kerja nggak guna ya kalau kita. Makanya kalau kita ngasih makan domba tuh kita lihat dulu mana yang paling jasna. Lumayan juga ya. Iya, harus cari tahu dulu lah. Sambil kita searching di Google dong. Searching di Google, iya juga. Bantu ya cak, dapat ya perluasan, ya wawasan ya. Iya. Perlu lah kita perluas wawasan. Kita kan nggak tahu lah kadar proteinnya itu rumput berapa kan, kalau di Google kita searching kita tahu lah kadar proteinnya yang gede, jenis rumput apa aja gitu kan. Nah, tadi itu sekilas informasi tip triks cara kita mencari rumput yang banyak nutrisi
dan memang sedikit pengalaman di bidang peternak domba ya. Untuk ke depan insya Allah kita sharing-sharing informasi-informasi lain yang dibutuhkan, mungkin untuk yang membutuhkan gitu, apa hal apa saja, kendalanya apa saja gitu ya. Tetap semangat dimanapun kita berada, insya Allah kita akan sukses kalau kita tekun, ulet, dan kerja keras, pantang menyerah gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.